gaya hidup syaitan berikutnya yang selayaknya kita selisihi adalah asyaitan yang si finnah lil wahidah. Syaitan itu, kata Nabi, dia selalu berjalan dengan satu sandal. Syaitan cuma memakai sebelah sandal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata melalui hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," kata Abu Hurairah, "naha 'anil mashyi fi an-na'li al-wahidah." Rasulullah melarang berjalan, ya, seseorang berjalan dengan satu sandal. Waqala, dan dia berkata, yaitu Rasulullah berkata, "Inna syaitan yamshi bi an-na'li al-wahidah." Syaitan itu berjalan hanya dengan satu sandal. Dan ini didukung, Pak, dengan beberapa keterangan lain dari Nabi. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga menyebutkan tentang salah satu kebiasaan syaitan berjalan dengan satu sandal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "La tamshi ahadukum bi na'lin wahidah." Janganlah seseorang di antara kamu berjalan dengan satu sandal. "Liyudli'ahuma jami'an aw liyukhli'uhuma jami'an." Kata Rasulullah, kalau mau lepas, lepas seluruhnya. Kalau mau pakai, pakai seluruhnya. Yang jangan memakai satu sandal. Larangan Rasulullah dalam urusan ini, para ulama sepakat, bukan masuk ke dalam kategori haram. Tidak masuk kategori haram, tapi masuk dalam kategori makruh. Maka dalam usul fiqh itu harus tahu bahwa status hukum dalam Islam itu lima, yaitu wajib, kemudian mustahab atau sunnah orang sering mengatakannya, kemudian haram, makruh dan mubah. Ini istilah-istilah ini, itu para ulama memisahkan istilah ini agar orang tidak kebingungan mengambil hukum. Dan dari mana tahu bahwa itu makruh atau haram? Sedangkan contohnya tadi, Abu Hurairah mengatakan dilarang oleh Nabi. Dilarang. Bahasa dilarang itu, kenapa kemudian kadang-kadang berubah jadi haram, kadang-kadang berubah jadi makruh? Nah, ini para ulama melihat dengan gaya bahasa Nabi dan syawahid, dukungan-dukungan hadis yang lain. Kalau larangan itu larangan yang bentuknya kuat sekali, jadi ayat pun mengatakan itu, kemudian diiringi dengan ancaman dosa, lalu Nabi mengatakan contohnya, bukan umatku atau masuk neraka, jangan lakukan ini karena ini ancamannya ini. Kalau kalau larangan itu kuat, maka dimasukkan ke kategori haram. Tapi kalau larangan itu tidak terlalu kuat, maka dimasukkan ke kategori makruh. Maka keluarlah istilah-istilah hukum. Jadi apapun pembicaraan yang beredar dalam lima hukum ini, jadi orang salah kalau kadang-kadang menyebutkan ketika ditanya apa hukum mengambil uang dari rentenir, dia jawabannya mengatakan hukumnya riba. Itu salah jawaban itu, karena riba bukan status hukum, riba penyebab yang membuat status hukum. Jadi jawabannya adalah hukumnya haram. Kenapa haram? Karena ada unsur riba. Jadi peredar hukum di situ. Nah, kemudian masalah pakai sandal sebelah, apakah haram atau makruh? Para ulama sepakat mengatakan kemakruhannya, karena hukum asal pakai sandal sendiri adalah sunnah. Dan buktinya Nabi menyebutkan, kalau mau lepas, lepas semuanya. Lebih bagus tidak pakai sama sekali daripada pakai sebelah. Jadi hukum asal pakai sandal sunnah. Yang menyelisihinya, ya, arti menyelisihinya, karena ada bahasa Nabi tadi, yang mau lepas, lepas semua. Yang mau pakai, pakai dua-duanya. Maka makruhlah yang melawan ketentuan itu, yaitu hanya memakai sebelah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini dalam kategori kehidupan kita, ini disebut muru'ah, kehormatan. Ini kalau kita baca kenapa Nabi melarang pakai sandal sebelah, yang pertama untuk menyelisihi syaitan, agar syaitan tidak suka dengan orang yang selalu mengamalkan sunnah Nabi.
Yang kedua, orang yang suka pakai sandal sebelah itu tidak ada meruah. Kalau bahasa kita meruah, ana meruah, tidak ada kehormatannya. Bahasa Arabnya meruah, tidak terhormat. Ini sama dengan orang yang kadang-kadang melakukan salat walaupun salatnya sah, tidak terganggu, tidak memakai penutup kepala. Sahkah? Sah. Ada masalah? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma Nabi selalu memakai sorban di saat menutup, di saat salat. Jadi jemaah rahimah Allah, ini kehormatan ini seorang muslim walaupun kecil remeh, tapi selayaknya dijaga. Kalau orang terlalu sering duduk di kedai kopi, dari pagi kedai kopi, siang kedai kopi, malam kedai kopi, apakah sah minum kopinya? Sah. Karena harum di kopi gara-gara dua terlalu kering. Apakah dia berdosa? Tidak, tidak tentu berdosa. Kecuali dia melakukan maksiat. Kecuali kopinya dicampur dengan ganja itu baru berdosa. Tidak ada masalah, cuma kurang muruahnya. Dia kurang kehormatannya. Jadi bayangkan orang hanya duduk di kedai kopi itu terusan. Jadi minyak tidur, jemput dengan ustaz, gaduh dengan laptop, gaduh dengan nonton. Dia sibuk dengan nonton. Ini muruahnya yang hilang. Walaupun yang dia tonton mungkin adalah hal-hal yang baik. Nah, contohnya filmnya tidak bermasalah apa-apa. Tapi muruahnya hilang. Kalau dilakukan terus-terusan. Jadi termasuklah pakai sandal. Tidak baik memakai sandal sebelah. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, kalau putus sandal maka disuruh perbaiki dulu. Lius lihaha, kata Rasulullah. Seandainya sandalmu putus, perbaiki. Tidak bisa perbaiki, lepaskan kedua-duanya. Jangan pulang dengan sandal sebelah. Sebelah di tangan, sebelah di kaki. Pulang sempat berkhabar, sampai pulang HP di dalam kantong. Padahal kita sedang bicara dengan HP. Sebelah tangan pakai sandal, pegang sandal. Sebelah kaki pegang sandal. Orang lihat bicara sendiri, padahal kita pakai headset, pakai headset untuk bicara dengan Nabi. Itu bukan hanya meruah, nyan meruah merdu-merdu. Itu enggak ada harga sama sekali. Jadi makanya perbuatan seperti ini, walaupun hanya sampai pada derajat makruh, tidak baik. Dan kita yakin, insyaAllah kita tidak melakukan itu. Artinya jarang kita pakai sandal sebelah-sebelah. Jarang. Tapi yang pernah terjadi, keluarnya produk sandal berbeda-beda warna. Ini beberapa tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu itu heboh. Oh, semua orang entah dari mana asal muasalnya itu mulai pakai sandal yang sebelah kuning, sebelah merah. Itu dijual. Orang kadang-kadang beli. Apalagi yang kadang-kadang memang kurang pengajiannya. Apa hukumnya pakai sandal sebelah-sebelah warna? Para ulama menjawab pada dasarnya sama. Walaupun tidak berdosa, tapi dia jatuh ke dalam kemakruhan karena melawan normalnya manusia yang berakal sehat. Jadi hanangka kita pakai tidur di belah-belah dahulu, itu tidak baik. Sandal pun menunjukkan kehormatan kita. Lalu berikutnya, hilang sandal warna sebelah-sebelah, muncul sandal dengan berbagai gaya. Ada sandal yang bentuknya ikan. Oh, di sebelah ikan, kalau digabungkan jadi ikan darat. Di sebelah-sebelah. Jadi kita berjalan dengan model sandal yang pilih. Ini pun hina kehormatan. Masa siro urung sembahyang jamaah tapi-tapi pada gengin tidak bikin kok. Tertawa orang melihat sandal dia. Padahal dia ahli jamaah. Dengan gaya model beruang, ada sandal modelnya kadang-kadang roti, roti pizza itu di belah dua, jadi orang kita pakai baru sempat dia pizzanya. Ini keluar, pak. Tahun-tahun yang lalu keluar sandal-sandal seperti itu, dijual di mana-mana. Ini tidak ada kehormatannya. Nah, jadi ternyata syaitan suka dengan yang begitu. Syaitan suka pakai sandal sebelah. Nah, melihat apa yang tadi. Coba bapak lihat bagaimana syaitan berjalan, begitulah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.